Halo teman-teman semuanya, welcome back to Dunia Hara. Hari ini kita mau main game Sakura ya. Wah Miyu, akhirnya kita sampai juga nih kota Sakura. Wah, perjalanan yang panjang nih. Kakak, apa itu hitam-hitam? Oh, apa itu? Kenapa di tengah? Ada yang tablak? Siapa itu? Kok ada hitam-hitam juga ya? Hitam-hitam itu ada sayapnya? Kok bisa ada? Bisa terbang gak ya? Jalin tak pernah lihat hitam-hitam. Motolnya motol warna merah. Wah, kaget aku. Hampir aja ditabrak. Lagian, anak itu kenapa bisa lihat aku? Harusnya dia kan gak bisa lihat aku. Jadinya malah dia yang tabrakan. Harusnya belum saatnya nih. Nyawanya sudah tercabut. Ya udah deh, gak apa-apa. Salah cabut aku hari ini, salah cabut. Semoga aku hari ini tidak kena hukum. Aku mau cabut nyawa orang lagi. Di mana nih orang yang harus aku cabut? Coba cari lihat dulu siapa ya yang kena tablak. Ini kok mirip kakak Mio? Celin. Kakak Mio nak tablak. Jatuh lagi ini kakak Uta bukannya? Tolong. Kakak Uta? Iya, ini kakak Uta. Celin, ambulan. Ambulan? Celin pergi hospital, panggil ambulan dulu ya. Celin harus cepat-cepat. Kakak Uta, kakak Mio, gawat. Wah, sudah terlambat. Kasihan dua anak itu. Dokter, gimana? Anak itu sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Tak bisa? Ya, mereka sudah tidak ada lagi. Atau dokter, kakak Uta sama kakak Mio gak ada. Tapi tadi Celin lihat masuk ke sini. Kakak Uta, kakak Mio, kak Uta bangun. Kakak Mio bangun. Ini semua gara-gara tadi ada yang cayap hitam. Dia buat kakak Uta sama kakak Mio jadi kayak gini. Iya, pasti gala-gala hitam-hitam itu. Jadinya kakak Uta, kakak Mio gak bangun. Celin harus cari itu hitam-hitam. Tapi Celin mau cari di mana? Celin gak nampak dia lagi. Kakak Uta, kakak Mio sekarang gak bangun-bangun lagi. Kata dokter mereka sudah gak ada. Celin gimana? Sekarang gak ada kakak Uta lagi. Celin tak bisa main-main sama-sama lagi. Wah, tiba-tiba aku disuruh menjemput teman baru nih. Nah, di sini mereka. Wah, ternyata mereka masih kecil. Kasian sekali. Tapi sekarang saatnya kita pergi ke surga. Ayo bangun. Bangun. Aku harus menjemput roh kalian supaya kalian tidak tersesat. Bangun. Ayo kita ke surga. Di surga tempatnya enak loh. Bangun. Ada apa nih? Aku sudah bangun. Mio, bangun Mio. Mio, kamu kenapa Mio? Kenapa kamu tidur? Bangun. Aku disuruh bangun. Hah? Ini bukannya aku. Kok aku ada dua? Apa yang terjadi nih? Kamu adalah roh dan itu adalah badanmu. Hah? Badanku? Apa yang terjadi? Kenapa? Kamu sudah meninggal. Hah? Meninggal? Iya, dan aku adalah malaikat yang bertugas untuk membawamu pergi ke surga. Hah? Ke surga? Tetapi tadi pagi kan aku masih hidup. Iya, dan sekarang kamu sudah meninggal. Oh, kamu beneran malaikat? Wah, kamu ada sayap. Apa sayapmu itu asli? Kak Yuta. Oh, Mio, kamu sudah bangun, Mio? Iya, Kak. Kakak, kita ada di mana ini, Kak? Kita ada di rumah sakit, Mio. Tapi kenapa semuanya gelap, Kak? Kamu belum buka matamu. Buka dulu matamu. Oh, iya. Wah, iya, Kak. Kita di rumah sakit dan... Kenapa kakak ada dua? Iya, kita ada dua, tapi... Hah? Iya, kita ada dua, kak. Kita sudah meninggal, Mio. Hah? Meninggal? Iya, itu tubuh kamu. Dan ini adalah roh kita, Mio. Hah? Roh? Iya, kita mau dibawa sama malaikat ini. Iya, aku mau bawa kamu pergi ke surga. Ayo ikut aku, sekarang saatnya. Kita gak bisa tunda-tunda waktu lagi. Mio, gimana nih, Mio? Tubuhku bergerak sendiri dan mengikuti malaikat ini. Iya kak, tubuh Mio juga. Ayo, kita terbang ke atas ya. Kalian ikut aku. Aku akan membawa kalian pergi ke surga. Iya, tapi aku belum mau meninggal. Iya kak, Mio juga belum mau kak. Ayo, naik. Malaikat, gak bisa ditunda dulu ya. Gak bisa, harus sekarang. Harus sekarang, tubuhku terbang.
Ayo naik, Mio. Iya, Kak. Mio juga terbang ke atas, Kak. Tapi surga itu di mana ya? Kakak, Mio gak pernah lihat surga, Kak. Surga itu tempatnya indah sekali loh. Huh, apa? Indah? Iya, kalian pasti akan menyukainya. Nah, sekarang ikut aku. Aku akan membawa kalian pergi ke surga yang sangat indah. Ini semua karena kecelakaan itu, Mio. Tadi aku tiba-tiba melihat makhluk hitam. Mio juga, Kak. Makhluk apa ya itu? Oh, itu malaikat pencabut nyawa. Huh, malaikat pencabut nyawa? Iya, makanya kalian bisa ada di sini. Nah, ini dia. Kita sudah sampai ke surga nih. Nah, sekarang ini rumah baru kalian. Wah, itu dia surganya. Mio, Mio, ayo Mio. Kita sudah sampai surga, kita sudah sampai surga. Ayo sebelah sini, ini rumah kalian. Ini rumah baru kita. Kakak malaikat, kakak mau kemana? Aku mau pergi dulu ke sana. Sekarang ini kan rumah kalian, jadi kalian terserah mau kemana. Oh, tapi di sini banyak sekali orang bersayap. Iya, mereka semua adalah malaikat. Aku pergi dulu ya. Oh Mio, baju kita sudah berubah Mio. Iya Kak, kita ada sayap juga Kak. Berarti kita benar-benar sudah jadi penghuni di sini ya. Kita nggak bisa kembali lagi ke bumi. Iya Kak, coba kita putar-putar dulu. Kita lihat di sini. Wah, itu ada malaikat juga. Hai. Hai, kalian adalah penghuni baru ya? Iya, kami penghuni baru. Wah, di sini ada mirip Kak Cika sama Kak Maki Mio. Iya Kak, tapi mereka masih kecil sama dengan kita. Namaku adalah Malaikat Cika. Aku adalah Malaikat Maki. Oh, namanya sama juga Mio, sama Mio. Wah, kebetulan sekali Kak. Iya nih, iya. Oh, tempat ini gimana kalau kita keliling-keliling dulu Mio? Iya Kak, Mio juga mau. Ya udah deh, mau gimana lagi? Kita sekarang sudah jadi penghuni di sini. Kita juga harus menikmati tempat ini. Oh, malaikat, aku mau tanya, di sini tempat mainnya di mana ya? Kamu coba ke sebelah sana. Ayo yuk Mio, sebelah sini. Wah, ini air. Sepertinya ini kolam renang deh. Wah, iya Kak. Gimana kalau kita celup-celup Mio? Tapi Mio nggak bawa baju renang Kak. Oh, ini kan sudah jadi baju kita. Kita nggak perlu ganti baju. Ayo nyebur. Wah, dalam Mio, dalam. Tapi nggak perlu berenang. Bisa sampai terbang nih, sambil terbang. Airnya hangat sekali dan wah, birunya bagus sekali ya. Iya Kak. Lihat itu Mio, sepertinya itu masih kota Sakura deh. Wah, kota Sakura masih kelihatan dari sini. Oh, ini adalah surga tingkat paling bawah. Hah? Surga tingkat paling bawah? Wah, surganya bertingkat Mio, bertingkat. Coba aku lihat tingkat bagian atasnya lagi. Nah, ini dia. Ini surga tingkat yang di atasnya. Wah, di mana Kak, di mana? Mio mau lihat. Di sini Mio, di sini, naik tangga sini. Wah, bagus sekali Kak. Iya, indah sekali kan Mio. Mio, kamu mau tinggal di mana Mio? Mau yang di bawah tadi atau di sini Mio? Sepertinya di sini bagus Kak. Iya, sepertinya aku juga mau di sini. Kalau di sini, kolamnya dingin atau air panas ya Kak? Kita harus coba dulu. Wah, hangat nih Mio, hangat. Di sini hangat, aku mau di sini. Kakak, kira-kira masih ada tingkatan berikutnya nggak ya? Hah, tingkatan berikutnya? Coba aku lihat dulu. Aku nggak nampak nih. Oh, ada Mio, ada tangga. Tangganya tidak menyambung ke bawah. Ada tingkatan berikutnya. Ayo naik Mio. Iya Kak. Wah, ternyata ada tingkatan berikutnya. Hah, di sini ada tempat tidurnya. Bagus sekali. Kayak raja Mio. Wah, iya Kak. Ini tempat tidur siapa ya? Oh, apa mungkin di sini bebas ya? Kalau gitu nanti malam aku mau tidur di sini Mio. Wah, Kakak curang Kak. Kamu tidur di tempat lain aja. Atau kamu tidurnya di atas atap ini aja Mio. Emangnya masih ada tingkat berikutnya Kak? Oh, aku belum nampak, nanti coba kita lihat ya apakah ada tingkat berikutnya. Emangnya kita boleh naik-naik ke atas terus Mio? Mio juga nggak tahu Kak. Wah, di sini banyak makanan, puas sekali. Jelin, jadi kali Kakak Uta, Kakak Mio tak bisa pulang ke rumah lagi. Jelin tak bisa main. Ada Kakak Atom, Kakak Atom. Jelin, kamu lagi ngapain? Kami lagi tunggu Yuta, tunggu Mio. Tunggu Kakak Uta, Kakak Mio udah nggak ada lagi. Mereka sudah meninggal. Apa kamu bilang mereka meninggal? Iya. Tadi mereka nabrak. Jelin lihat sendiri. Itu gala-gala tadi ada hitam-hitam bercayap. Terus kata dokter Kakak Uta udah meninggal. Hik-hik. Aku sedih. Aku juga sedih. Yuta meninggal. Yuta meninggal. Kakak Mio juga. Ayo-ayo ikut Jelin. Cebelah sini. Kita lihat motornya depan umat. Kita ke hospital aja. Hospital? Ke hospital? Iya, aku mau lihat Yuta. Lihat Mio.
Ayo, ayo. Kalau hospital, kita lewat sini. Ada apa, Celin? Kenapa berhenti? Di situ ada hitam-hitam. Ada lihat gak? Di mana? Aku tidak lihat. Aku sedang nangis pakai kacamata hitam. Tidak nampak. Tidak nampak. Itu di situ ada hitam-hitam bercahayap. Sepertinya cama. Cama seperti yang Celin lihat waktu kakak Uta celakaan. Coba kita lihat lagi ya. Iya, ayo kita lihat. Iya, itu dia. Cama, orangnya gak ada mukanya. Itu apa? Itu monster. Aku takut, aku takut. Takut? Ayo, kita berlindung aja. Tapi kakak Uta, kakak Mio meninggal gara-gara dia. Coba kita tanya dia. Jangan Jalin, aku takut, aku takut. Wah, gimana orang yang mau aku cabut nyawanya? Gak ketemu-ketemu nih. Itu dia. Ah, kalian? Kalian siapa? Kenapa kalian bisa melihatku? Om? Aku bukan Om. Aku adalah malaikat pencabut nyawa. Cabut nyawa? Itu apa? Aku mencabut nyawa-nyawa orang hidup, terus mereka jadi mati. Berarti kakak Uta, kakak Mio, Om yang cabut nyawanya ya? Yuta, Mio, anak yang tadi itu ya? Iya, tadi dia jatuh naik motor. Oh iya, tapi sebenarnya mereka belum saatnya. Aku salah cabut tuh, salah cabut. Salah cabut? Iya, tapi ya sudah, gak apa-apa. Mereka juga bakal mati kok. Tapi Jelin tak mau kakak Uta sama kakak Mio mati. Sudah terlanjur, gak bisa lagi. Yaudah, jangan ganggu aku. Aku mau pergi dulu. Aku mau cabut nyawa orang dulu. Wah, di mana ya dia? Oh, itu dia. Akhirnya ketemu juga. Aku sudah cari-cari. Ternyata kamu di sini. Hei kamu, kamu yang tadi kepalanya ketimpa batu kan? Sekarang saatnya aku harus mencabut nyawamu. Ayo kita kejar. Jangan sampai malaikat cabut nyawanya hilang. Ya, ayo kita kejar. Kita kejar. Itu dia. Dia mau cabut nyawa orang lagi. Om cabut nyawa. Ada apa? Kenapa kalian datang lagi ke sini? Om tak boleh cabut-cabut nyawa orang. Itu jahat. Tak boleh, tak boleh. Wah, itu kan memang tugasku. Pokoknya tak boleh. Paman, cepat pergi. Tak boleh dicabut-cabut. Tadi dia kecelakaan, jadi dia harus meninggal. Tak boleh, tak boleh. Jelin tak boleh kaci cabut nyawa. Wah, anak ini mengganggu aja. Kalau mereka melihatku terus, aku gak bisa kerja nih. Aku harus pergi dari sini. Habis itu aku akan kembali lagi. Kalian jangan kejar aku, jangan kejar aku. Jangan lali. Om cabut nyawa, gak boleh pergi. Pokoknya Jelin tak mau kaci pergi sebelum kakak Uta bangun. Cepat bangunkan kakak Uta. Gak boleh pergi, gak boleh pergi. Om, kembalikan Yuta, kembalikan Mio. Ya, kembalikan kakak Uta sama kakak Mio. Jelin tak mau kasih Om pergi. Aku tidak mau. Tak mau? Kalau gitu Jelin pukul, pukul. Woi, berhenti, berhenti. Jangan pukul aku, jangan. Tapi cepat kembalikan kakak Uta. Kaci kak Uta bangun cepat, cepat. Wah, baby ini malah pukul-pukul aku. Dia maksa sekali nih. Ya, soalnya Om kan salah. Harusnya kakak Uta belum mati. Jelin tak mau tahu. Wah, iya dah. Berhenti, berhenti, berhenti. Sekarang mau hidupkan kakak Uta? Iya deh. Kalau gitu aku hidupkan dia. Kalian tunggu di sini aja. Sebentar lagi mereka akan hidup. Tapi Jelin tak percaya. Jelin mau lihat sendiri. Kamu gak percaya? Kayak mana caranya supaya kamu percaya? Pokoknya Jelin ikut. Ikut Om. Hah? Kamu mau ikut aku? Ya, ikut Om. Supaya Om gak kabur. Hah? Tapi aku mau kerja nih. Mau cabut nyawa orang dulu. Pokoknya Jelin ikut. Ikut. Om gak boleh kabur. Gak boleh. Yaudah kalau gitu. Aku akan membawamu. Jangan salahkan aku. Kembalikan Jelin. Kembalikan Jelin. Kita sekarang mau kemana? Tapi kamu kan mau ikut. Kamu diam aja, kamu ikut aku. Pokoknya aku akan mengembalikan Yuta dan Mio. Mereka akan hidup lagi. Wah, Mio, aku ngantuk sekali nih, Mio. Iya, Kak, Mio juga ngantuk, Kak. Oh, tapi sekarang belum malam. Kenapa ngantuk ya? Emangnya di surga ada malam ya, Kak? Apa jangan-jangan sudah malam? Baiklah kalau gitu, aku tidur dulu, Mio. Aku ngantuk sekali. Iya, Kak, Mio juga, Kak. Kamu tidur di mana, Mio? Tidur di atas kakak, Kak. Baiklah kalau gitu, selamat tidur. Aku ada di mana ini? Bukannya aku ada di surga? Kenapa aku sekarang ada di hospital? Mio, kita kembali ke bumi nih, Mio. Hah?
Di mana tubuhku di mana? Mio, bangun Mio. Ada yang aneh Mio. Mio, kita bukannya di surga Mio. Kenapa kita di hospital Mio? Hah? Ada apa kak? Ada apa? Kita kembali Mio, kita kembali. Hah? Kembali? Iya, kamu juga Mio. Wah, ini tubuh kita. Kita kembali ke tubuh kita. Roh kita masuk ke tubuh kita lagi Mio. Kita gak jadi meninggal. Yeay, kita hidup lagi, kita hidup lagi. Mio, aku gendong kamu aja deh. Kenapa kamu Mio? Kenapa gak berdiri? Mio lemas sekali kak. Yaudah, gak apa-apa, biar aku gendong aja. Jelin, kembalikan Jelin. Mio, kamu ada dengar gak Mio? Sepertinya suara atom dan atom deh. Iya kak, ada kak. Jelin, kembalikan Jelin. Hah, iya, itu atom sama atom. Ngapain mereka di depan hospital? Atom-atom, kalian lagi ngapain? Atom-atom. Ada hantu, ada hantu. Kami bukan hantu, kami manusia. Kami hidup lagi nih. Sekarang kami tidak meninggal. Kamu tidak jadi hantu. Iya, kami masih hidup, masih hidup. Kami senang kamu masih hidup. Jelin diculik, Jelin diculik. Apa? Diculik? Diculik sama siapa? Di mana, di mana? Dia tadi ke arah belakangku, ke arah belakangku. Kenapa bisa diculik? Siapa yang menculik dia? Oom pencabut nyawa, Oom pencabut nyawa. Hah? Oom pencabut nyawa? Mio, jangan-jangan itu malaikat pencabut nyawa itu ya Mio? Jelin, kamu di mana Jelin? Jelin, wah gimana nih kita tidak bisa ketemu si Jelin. Kakak jangan-jangan udah dicabut nyawanya kak. Tapi Mio, kita gak menemukan tubuhnya juga. Kita sudah keliling-keliling kota Sakura nih, tinggal di bagian sini. Jangan-jangan ada di pantai kak, ayo kita ke pantai kak. Iya nih. Mungkin di taman, di taman. Oh iya, di taman juga belum. Kalau gitu kita taman dulu deh. Kalau nggak ada kita baru ke pantai. Jelin, kamu di mana Jelin? Cepat jawab Jelin. Jelin, kamu di mana Jelin? Jelin, kamu ada di sini nggak Jelin? Cepat jawab Jelin. Jelin, kamu ada di mana? Jelin. Itu Jelin, itu Jelin. Hah? Jelin? Ada Jelin? Oh iya, ada Jelin. Jelin, akhirnya kami menemukanmu. Tapi Jelin, apa kamu masih hidup Jelin? Mio, Mio, sini Mio. Jelin sudah ketemu Mio. Mio. Kakak, udah ketemu kak. Iya, iya, di sebelah sini Mio, sebelah sini. Wah, akhirnya ketemu juga Jelin. Tapi si Jelin masih hidup kan kak? Aku gak tahu Mio. Dia dari tadi gak jawab-jawab Mio. Jelin, kamu masih hidup gak Jelin? Oh Jelin, ini semua gara-gara aku. Kamu jadi seperti ini. Jelin bangun dong, Jelin bangun. Jangan sampai dia meninggal Mio. Jelin di mana? Kok ada kakak Uta sama kakak Mio? Jelin sudah diculga ya? Wah Jelin, kamu masih hidup Jelin. Syukurlah kamu masih hidup. Kakak Uta, kakak Mio sudah hidup? Iya nih, kami hidup lagi, hidup lagi. Halo teman-teman semuanya, sampai di sini dulu video Hara. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Ingat subscribe, like, dan share ya. Kakak Uta sama kakak Mio tadi kemana? Tadi kami ke surga, Jelin, ke surga. Surga? Aku mau ikut, mau ikut.